Momen menegangkan sempat terjadi saat seorang wanita menerobos iring-iringan mobil Presiden Jokowi. Dalam video tersebut, tampak wanita itu memasukkan tangannya ke dalam mobil Presiden Jokowi. Hal itu membuat Pas Pampres tak tinggal diam. Sempat terjadi tarik-menarik antara Pas Pampres dan wanita tersebut sebelum berhasil diamankan. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan kronologi wanita yang nekat menerobos iring-iringan Jokowi tersebut. Pramono menyebut jika wanita itu ingin bersalaman dan sekaligus meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangan wanita itu tidak mau dilepaskan karena bentuk kecintaannya kepada Presiden Jokowi. Saat itulah, Presiden kemudian meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dalam menghalau wanita tersebut. Tapi karena histeris, tangan wanita tersebut tidak dilepaskan, akibatnya Pas Pampres langsung menarik wanita tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.